warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada keluarga terkasih, sahabat tercinta, bapak, ibu, serta tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara wedding reception antara Debbie Hairunisa dan Fahri Farid Bahmid. Hari Sabtu 22 Desember 2018 bertempat di Kemala Borum, Jakarta Barat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya Fanhas Andika Atamimi dari 1A Wedding Hall and Organizer dapat menjadi bagian dalam pesta penuh cinta antara dua insan yang telah dipersatukan dalam ikatan janji suci pernikahan antara Debbie dan Fahri. Bapak Ibu serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati sisi kanan dan juga sisi kiri karpet emas untuk bisa menyambut iring-iringan rombongan orang tua, saudara kandung dan juga kedua mempelai. Kami mohon bagi Bapak Ibu serta tamu undangan yang masih duduk, kami mohon kesediaannya untuk bisa bangkit berdiri untuk bisa menyambut kehadiran iring-iringan kirab orang tua, saudara kandung dan juga kedua mempelai. Baik, Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum kita memanggil pasangan yang berbahagia malam hari ini, yaitu Debbie dan Fahri, kami undang terlebih dahulu, kita akan menyambut kehadiran rombongan orang tua wanita dan orang tua pria beserta saudara kandung. Kami persilakan. Inilah dia rombongan orang tua wanita dan orang tua pria beserta saudara kandung. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia ayahanda Debbie Hairunisa, Bapak Bambang Prianto dan Ibu Hajah Sukaisi beserta ayahanda dan ibunda Fahri Farid Bahmid, Bapak Farid Muhsin Bahmid dan Ibu Fatimah Galib Al-Bathati beserta saudara kandung yang turut membuka jalan bagi pasangan yang berbahagia malam hari ini, yaitu Debbie dan Fahri. Dapat kita lihat saudara kandung dari Debbie dan juga saudara kandung dari Fahri sudah siap membuka jalan untuk bisa menyambut kehadiran pasangan yang berbahagia. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk pasangan yang berbahagia, Debbie dan Fahri. Bapak Ibu serta hadirin, memperkenalkan Debbie Hairunisa merupakan putri kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Bambang Prianto dan Ibu Hajah Sukaisi. Merupakan putra kedua dari lima bersaudara, pasangan Bapak Farid Muhsin Bahmid dan Ibu Fatimah Galib Al-Bathati. Sungguh pancaran kebahagiaan dapat terpancar dari aura kedua mempelai bahwasanya kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sangat tampan dan terlihat sangat bertanggung jawab sedang menggandeng pasangan, dan kita akan mendoakan bersama agar kedua mempelai dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Debbie dan Fahri dapat menjalin hubungan sampai ajal memisahkan dan dipertemukan kembali di surga atau jannah. Lebih dahulu antara kedua
orang tua bersama kedua mempelai. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman fotografer untuk mengabadikan momen spesial malam hari ini. Suatu acara kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu mewakili keluarga besar kedua mempelai. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ustadz Benny yang akan memberikan kata sambutan sekaligus memimpin pembacaan doa mewakili keluarga besar kedua mempelai. Kepada Ustadz Benny kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa menghadiri undangan dari keluarga Bapak Bambang Priyanto dan Ibu Hajah Sukaisih beserta keluarga Bapak Farid Muhsin Bahsid Bahmid beserta Ibu Fatimah Ghalib Al-Batadi. Mudah-mudahan tentunya langkah demi langkah kita dijadikan satu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tamu undangan, para asatidz dan asatidzah, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebut namanya pada malam ini yang sudah hadir, wabil khusus kedua mempelai Ananda Debi Khairunisa beserta Ananda Fahri Farid Bahmid yang pada hari ini tadi ba'da asar sudah melanjutkan akad nikah. Mudah-mudahan tentunya pernikahan ini dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, kami mewakili kedua belah pihak keluarga besar Bapak Bambang Priyanto beserta Ibu, juga keluarga besar Bapak Farid Muhsin Bahmid beserta Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kami. Namun, kami selaku keluarga mohon maaf barangkali dalam penyambutan banyak kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan tentunya itu tidak menjadi satu hal yang tidak disimpan dalam hati. Makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat waktu barangkali sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para tamu undangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas niat baik Bapak semua berkenan menghadiri resepsi pernikahan anak kami. Sekali lagi mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekelumit ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan. Tidak banyak kata yang kami ucapkan. Sekali lagi alhamdulillah
Tamu undangan sudah dapat memenuhi undangan kami. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kedua mempelai. Kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberikan keturunan yang saleh dan salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama mohon dengan hormat kepada hadirin yang hadir sini untuk membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus suratul Fatihah ini untuk mendoakan kedua mempelai. Umumnya untuk kita semua yang hadir di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi kiramil bara al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi azmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi wa jazakal ghajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
أحبك أحبك أحبك.